Ya, selamat siang Pak Kades. Selamat siang. Pak Kades, tadi Pak Kades menyampaikan beberapa aspirasi di pertemuan reses hari ini Bu Murtasi mah. Tentunya harapan ke depan satu seperti apa, terus yang kedua prioritasnya mau seperti apa untuk bisa didorong oleh wakil rakyat Bapak di Hulu Payung ini, Pak. Terima kasih. Dengan adanya reses ini, yang pertama kami juga mengucapkan terima kasih karena di tahun ini dari Partai Gerindra lewat aspirasi Bu Murtasi mah, ini ada satu yaitu Jitut, jadi cewek tujuh kanan yang akan dibangun lewat aspirasi Bu Murtasi mah. Dan ke depan memang kita mengusulkan kembali terkait yang pertama tadi yaitu infrastruktur jalan. Ini jalan yang sudah status jalan kabupaten, di depan ini jalan Cinyawang Kalendingga, semoga didorong oleh beliau supaya diusulkan supaya dikasih anggaran dari kabupaten. Ini yang terus yang selanjutnya terkait dengan Jitut juga belum selesai. Juga informasi ini banyak yang masuk nanti di tahun 2022 yaitu terkait ada bangunan membantu ke peribadatan yaitu ke Masjid Musola. Ini juga kami ucapkan terima kasih dan mungkin ke depan kita pun ingin sinergi kerjasama dengan para dewan ini terutama dari Partai Gerindra ini supaya ikut andil terus mendampingi kemajuan untuk di Desa Bulupayung seperti itu. Pak Kades, mungkin barangkali bisa menceritakan tadi yang disampaikan agar status tanahnya itu seperti apa, itu maksudnya memang status tanah di wilayah Bulupayung ini di aset pemerintahan desanya atau bagaimana ini Pak Kades? Ya, terkait dengan tadi yang kita sampaikan yaitu di wilayah lokasi kandang macan ya. Kalau status tanah sekarang itu masih statusnya perhutani. Walaupun kalau di usulan memang tanah timbul, itu yang usulannya tanah timbul, karena kalau mungkin tanah perhutani banyak kendala dan itu dan ini, maka kita dari kelompok Tani Karya Makmur langkahnya itu diawali untuk pengusulan itu tanah timbul. Tanah timbul yang sekarang juga sudah di oleh warga masyarakat yaitu untuk lahan pertanian seperti itu. Nah, ini yang kita ingin dijembatani supaya tanah tersebut nanti bisa dibebaskan, dikasihkan ke warga masyarakat. Oke, terima kasih Pak Kades. Mudah-mudahan percepatan pembangunan di wilayah desa Bapak dapat dipacu dan desa Bapak bisa makmur untuk mesejahterakan masyarakatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.